Halo guys, hari ini saya ingin membuat bubble tea ataupun bilang rampel. Oke, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen ya guys. Oke, untuk buat bubble tea ini kita perlu tepung ubi ya guys. Tepung ubi itu kita letak di bekas. Nah, begini guys. Nah, tengok, tidak membazir kan? Oke, lepas itu kita perlukan gula merah ya guys. Nah, kasih campur tuh gula merah sama tepung ubi tadi. Begini. Nah, kan? Begini. Lepas itu kita perlukan coklat cair. Letak sejak lah. Kasih campur aja. Lepas itu kita perlukan air suam ya guys. Ini air suam. Kamu letak sikit-sikit. Lepas itu kamu kacau-kacau lagi sampai dia macam yang berkeras lah, yang boleh digulung-gulung gitu, yang boleh dikasih bulat lah. Letak air tuh gak boleh sampai banyak ya, nanti dia cair, jadi dia susah dikasih bulat atau digulung-gulung. Nah guys, ya jadi macam begini ya guys, yang aku maksudkan tadi. Pastikan dia betul-betul macam begini, enggak lembut. Lepas itu kamu kasih gulung-gulung lah, kamu buat macam ini ya. Nah, kamu kasih potong dia kecil-kecil, supaya nanti kamu boleh kasih bulat. Senang kamu kasih bulat kalau kamu buat begini. Tapi kalau kamu terus kasih bulat pun boleh juga. Tara, macam begini guys. Senang kan? Nah begini, sebelum kamu masak tuh guys, kasih masuk dalam air. Kamu masak, kamu letak tepungnya supaya dia melekat. Nah sekarang kita masuk proses untuk kasih masak dia lah gitu. Kamu masak 30 menit ya, nggak boleh lagi. Oke guys, kalau kamu masak kamu mesti selalu kacau dia, nanti dia melekat. Tara, mau menjadi kan? Kamu tunggu aja lah. Nah sekarang kita masak balik ya, tapi kali ini guna gula melaka lah kamu masak macam begini. Kan nampakkan dia mau menjadi sudah. Nah menjadi sudah. Tada, menjadi sudah guys. Sekarang tinggal kasih campur. Tuh kan. Macam yang betul juga kan, macam yang di kedai. Nampak gak bubuknya? Apa itu? Bubble tea. Sedap nih guys. Boleh kamu buat sendiri ya di rumah. Jadinya macam begini guys. Oke, sampai sini saja video kita. Kamu boleh follow Instagram mereka ya, Sumandak. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.